Tiga kru kapal kargo dari Vietnam ke Filipina kritikal dipercayai akibat kebocoran gas dari tempat simpanan beras ke dalam bilik kawalan enjin kapal itu di luar perairan daerah ini tengah hari tadi. Kapal kargo Vima Rupel yang membawa muatan beras dan berdaftar di Vietnam itu tiba di pelabuhan Kota Kinabalu, Jalan Tanjung Lipat di sini pada jam 6.30 petang tadi. Difahamkan kapal kargo itu singgah ke pelabuhan Kota Kinabalu bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Semua mangsa kemudian dihantar ke Hospital Queen Elizabeth dengan menggunakan ambulans QEH dan kenderaan unit penyelamat dan paramedik dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu yang berada di JT itu sejak 2.45 petang tadi.